Momen penangkapan Ahmad Dzani terkait kasus narkoba menjadi viral di media sosial. Ahmad Dzani ditangkap pada Selasa 12 Desember 2023 pukul 11 malam. Dilaporkan bahwa Ahmad Dzani diamankan ketika berada di lobi apartemennya. Dengan mengenakan kaos putih, Ahmad Dzani terlihat diiringi polisi menuju kamar. Meskipun tampak santai, Ahmad Dzani pasrah saat polisi memasuki kamarnya. Sebagai seorang ayah dengan dua anak itu, ia bahkan memberitahu polisi di mana letak narkoba yang diduga digunakannya. Akhirnya, polisi berhasil menemukan dua jenis narkoba yang dimiliki Ahmad Dzani, yaitu 4 paket sabu dan 1 paket ganja. Dalam proses penggeledahan, polisi terlihat membuka laci meja Ahmad Dzani dan mengeluarkan beberapa barang, sementara Ahmad Dzani terus berada di samping polisi. Demikian Yunis TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya!